Channel YouTube Daisan, salah satu channel bolanya Dom Bojo. Mohon dukungannya dengan cara subscribe, klik tanda lonceng agar bisa mendapatkan video terbaru dari kami. Dan jangan lupa like, comment, and share. Lampagai, mana? Sini aja. Gabungan guru kota dan kabupaten akan berhadapan dengan predator dari Kecamatan Bawo. Sebelah ini di putaran pertandingan cukup bergengsi di sore hari ini. Babak pertama masih dikuasai pemain-pemain dari Kecer. Ini pemain-pemain yang gol pertama. Di babak pertama masih dikuasai pemain-pemain Kecer, saudara, angka skor sementara 1-0. Lagi-lagi kapten nomor 43 mengusai bola. 28. Ada foto lagi di sana. Berbahaya. Masih melewati mister gawang dari Kecer ini. Belum berubah skor. Masih 1-0 untuk Kecer di babak pertama, partai perdana. Kembali dari sisi kiri, sisi kanan pertahanan. Oh, tidak ada penghumpang terobosan, saudara-saudara. Dari nomor punggung 19 di sana berbahaya. Dari nomor punggung 19 di sana berbahaya. Dari nomor punggung 19 di sana berbahaya. Luar biasa. Gol balasan dari Predator dari Kecamatan Bawo. Skor berubah menjadi 1-1 di babak pertama partai pertama di sore hari ini. Nomor punggung 2 berhasil menyamakan kedut menjadi 1-6. Sekarang bola dikuasai oleh kapten dari Predator FC nomor punggung 16 kembali. Oh. Nomor punggung 2. Dari Kecer FC, saudara-saudara. Kembali. Kembali ke Angga. Nomor punggung 88.
bagus sekali. Saudara itu makin mengejar bola lawan punggung 12. Coba berbahaya dan masih ada sang kiper. Kedudukan 2-1 sekarang di menit ke-20, nomor punggung 88 mencetak gol kelas dunia, saudara-saudara. Sudah melakukan tendangan. CP. Ada saudara Rizwan. Langsung saja ke depan, ada nomor punggung 2 namun saja ke depan, ada nomor punggung 2 namun namun penampilan bagus dari sang gawang Predator FC mampu menghalau tandukan yang berbahaya. Namun sayang, babak pertama selesai. Kedudukan sementara 2-1 untuk keunggulan Pitcher FC atas Predator FC di babak pertama ini. Babak kedua. Video. Lapan dan gol. Kembali nomor punggung 88 mencetak gol untuk yang kedua kalinya dan merubah skor menjadi 3-1 di awal babak kedua ini. Sudah ditarik keluar, digantikan oleh nomor punggung 3 Akbar Tanjung Karta, saudara-saudara. Nomor punggung 11 di kubu Pitcher FC kembali Tonis menguasai bola, umpan ke nomor punggung 78, saudara-saudara Angga di tengah. Luar biasa nomor punggung 88 ini, saudara-saudara. Nomor punggung 88 ini, saudara-saudara. Ini saudara-saudara. Namun sayang masih ada bek tangguh nomor punggung 2 di sana. Kembali nomor 3 saudara Akbar.
kembali nomor punggung 13, pemain yang luar biasa dari Predator FC. Langsung saja, oh, heading yang luar biasa. Predator FC. Langsung saja, oh, heading yang luar biasa, namun sayang masih mampu dihalau oleh sang kiper Asrul dari Teacher FC. Ya, selamat. Kedua kesebelasan ke tengah lapangan untuk mengadakan power play. Saat ini saya sedang bersama dengan pemain legend dari Predator FC asal Wawon Tori. Langsung saja kami akan menanyakan kepada beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Bang, bagaimana menurut Anda tentang pertandingan perdana Predator melawan Teacher FC? Walaupun pada laga perdana ini Predator harus mengakui kekalahan dengan skor 2-1. Bagaimana menurut Anda? Ya, pertandingan ini pertandingan yang sangat luar biasa karena laga pembuka dan juga sangat meriah di awal pembukaan, dan kami mengucapkan selamat kepada panitia yang telah berhasil menyelenggarakan acara ini dengan sangat baik hingga hari ini di saat pembukaan. Terkait dengan laga pada sore hari ini, kami bersyukur kami bisa bermain dengan sportivitas yang tinggi, kemudian walaupun menelan kekalahan tapi kami harus berbangga hati dengan penampilan perdana di hadapan PJ Wali Kota Bima, dan syukur alhamdulillah tidak ada pemain yang cedera serius. Kemudian insya Allah untuk pertandingan-pertandingan kedepannya akan lebih baik lagi, dan kami akan berusaha untuk memenangkan dua laga berikutnya untuk bisa lolos ke fase berikutnya. Kemudian daripada itu, terkait dengan pelaksanaan kegiatan pada sore hari ini, kami melihat seluruh ofisial semangat yang luar biasa, yang kami tunjukkan sportivitas yang sangat luar biasa pula dengan lawan kami, dan juga para penyelenggara terutama wasit dan hakim-hakim garis, kemudian yang lainnya sangat sportif dalam permainan ini, tidak terkesan adanya pilih kasih dan berat sebelah. Dan alhamdulillah insya Allah event-event seperti ini insya Allah kedepannya akan bisa terus digalangkan, dan alhamdulillah kami akan terus bisa berpartisipasi untuk bisa memeriahkan untuk event-event kedepannya. Oke, baik, saat ini saya sedang bersama dengan salah satu aktor di balik kemenangan Teacher FC yang sudah menyumbangkan 2 gol sehingga Teacher FC mampu memenangi laga di laga perdana ini, di laga pembuka, dengan skor 3-1. Bagaimana menurut Anda ketika Anda menjadi salah satu pemain yang mengantarkan Teacher FC untuk memenangi laga perdana ini melawan Predator asal Wawon Tori? Baik, terima kasih. Jadi pertandingan ini adalah pertandingan perdana Wali Kota Cup U40 plus yang dilaksanakan di Kota Bima, yaitu 10 Sumbawa. Saya salah satu pemain dari tim Teacher United, yaitu gabungan para guru, instruktur yang ada di Kota dan Kabupaten Bima. Pada hari ini kami sangat bersyukur memenangkan pertandingan melawan PS Predator Wawo dengan skor 3-1. Saya menyumbangkan 2 gol, itu pun kerjasama dari tim, dari rekan-rekan yang solid dalam pelaksanaan pertandingan sore hari ini, sehingga kami mendapatkan kemenangan, keselamatan, tentunya maju ke depan, semoga Teacher menjadi juara. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Bang. Dengan siapa, Bang?